Bib. Nah, cus. Nah. Enggak, gue awam-awam biasa menggunakannya jadi. Oke. Sama, gue Tes, juga dengeran nggak? dengeran, dengeran. Dengar suara gue Oke, nggak? jelas ya? Dengar, dengar, Oh, jelas oke, kok, jelas, mantap. jelas, jelas. Tes, tes. Gue takutnya Tes, speaker tes. gue kecilan. Udah jelas ya? Jelas, jelas. Oke, Oke, sip. mungkin kita nyapa follower Selasar dulu ya. Terima kasih teman-teman semua sudah join di IG Live perdana dari Selasar Sunario. Ini. Halo, ini Ayundia minta disapa. Oke. Jadi karena Selasar secara offline itu tutup, maka kita mencoba mencari cara untuk bagaimana kita bisa membuat sesuatu. Nah, kalau teman-teman mantengin IG Selasar, jadi kita sekarang udah lumayan rajin untuk memposting baik karya maupun pengetahuan atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pameran atau seni rupa di sana gitu. Jadi ada beberapa hashtag ya. Ada koleksi pustaka, ada arsip Selasar, ada seniman di rumah, dan ini juga jadi bagian dari pembuatan konten tersebut. Nah, untuk perdana, jadi ini jadi bagian dari pameran daring Kilas Balik. Selasar sore. Tadinya enggak ya, Bip ya? Apa? Tadinya enggak ya? Sebelum COVID ini, tadi mau jadi pameran real gitu. Iya, sebenarnya pamerannya ada karena udah dipajang semua di galeri. Jadi Sebelum COVID ini. setelah COVID sih, setelah COVID. Ya untuk kepentingan Terus? foto dan konten di Instagram, jadi memang perlu kita memajang karya di ruang pamer terus difoto gitu. Dan terus kemudian dipublish ke mana? Ke platform media sosial gitu ya. Nah, perdana ini sebenarnya kami memamerkan karya-karya koleksi Selasar dan karya-karya pinjaman dari seniman-seniman yang pernah pameran di Selasar gitu. Ya, terutama karyanya juga pernah dipamerkan di Selasar. Dan untuk perdana kali ini, semacam wicara seniman, Selasar mengundang Wiyoga Muwardanto sebagai seniman yang kami ajak bicara, artis talk. Mungkin nantinya Wiyoga akan bisa bercerita tentang karya yang sudah tampil di feed Instagram Selasar ya, yang judulnya Obes. Tapi mungkin kita nanti bisa berbicara tentang hal-hal yang lain gitu, berdiskusi tentang hal-hal yang lain, terutama ya mungkin sekarang perkembangan karya Wiyoga itu seperti apa, dan ya dan hal-hal yang lain lah. Mungkin mungkin oh ya, Wiyoga ini sebenarnya udah sering pameran di Selasar, dan terakhir dia ikut pameran Reemergence ya, tahun 2017 kalau nggak salah, ingat. Dan pameran Reemergence itu sebenarnya mirip, agak mirip dengan Kilas Balik ya. Jadi mengumpulkan semua seniman yang pernah terlibat dalam pameran Bandung Reemergence. Itu semacam program reguler Selasar gitu, yang sebenarnya kami masih mencari format penggantinya sampai sekarang. Nah, mungkin saya kasih waktu dulu buat Betet untuk misalnya memperkenalkan diri, dan kemudian sekarang dia lagi sibuk apa sih gitu. Silahkan, Yoga. Ya, terima kasih, Bib. Thank you, Selasar ya, udah mengajakin ngobrol-ngobrol sebelumnya.
Ya, nama saya Wiyoga Muhardanto. Saya perupa tinggal dan bekerja di Bandung sebenarnya. Tapi sekarang saya lagi di Edinburgh. Sebenarnya sih untuk residensi. Tujuannya udah beres di akhir Maret kemarin. Cuma karena ada COVID-19 ini, jadi saya terpaksa harus menunda kepulangan saya ke Indonesia karena pesawatnya ditunda sampai insya Allah 20 Mei baru pulang ke Indonesia. Oke, okay, ya semoga. Tapi di sana gimana sih juga keadaannya di Di Edinburgh? sini, kalau di Edinburgh-nya sendiri, maksudnya kalau orang-orangnya sih cukup disiplin ya, maksudnya dibanding pemberitaan kan banyak kan di London kan. Kalau di London mungkin karena terlalu apa ya, banyak pendatang juga, jadi mungkin lebih apa lebih lebih masif sih pemaparan si coronanya. Kalau di sini mungkin karena orangnya disiplin, si social distancingnya jalan, jadi relatif lebih apa ya, lebih sedikit lah ininya, Oke. kasusnya mungkin gitu lah. Itu yang gue baca-baca sih gitu. Nah, kalau ini program residensi yang sedang kamu ikuti itu kayak kayak gimana sih? Oh iya, kalau program residensinya ini sebenarnya gue di namanya Edinburgh Sculpture Workshop di Edinburgh di Scotland. Jadi nama programnya tuh funded residency, jadi itu melalui proses seleksi. Terus programnya sendiri sih 6 minggu dan memfokuskan untuk si pesertanya untuk melakukan riset dan percobaan sih. Dan menariknya program residensi ini nggak ada semacam outcome, maksudnya nggak ada pameran kan. Kalau umumnya kalau 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 program residensi itu harus diakhiri sama pameran, entah itu proses atau open studio. Kalau di sini nggak, emang jadi memang apa ya, dirancang si pesertanya tuh mendevelop gagasannya nanti ketika dia udah pulang ke tempatnya masing-masing sih. Jadi memang di sini benar-benar buat meriset prakteknya dia dan untuk mengembangkan, terus sama-sama melakukan percobaan. Karena di sini kan basicnya bengkel patung ya, bengkel patung, jadi ada kayak wood workshop, ada bengkel besi, ada cor logam, tapi cor logam belum jalan, ada mix media, ada apa lagi ya, ada keramik juga. Nah, jadi di sana di sini kita bisa milih mau lewat apa sih untuk mengembangkan praktek artistik kita gitu, dari fasilitas yang disediakan ini gitu. Gitu. Oke, okay. Berapa lama ya di sana? Dari kapan sampai kapan normalnya? Secara formalnya dari bulan awal Februari, tanggal 4 Februari, selesainya tanggal 18 atau 19 Maret ya. Pokoknya deket, pas udah mau pulang itu udah mulai penutupan bandara, maksudnya penerbangan mulai di close gitu-gitu, Oke. ya Okay. udahlah. Jadi Terus dalam jadi begitu. jangka waktu berakhirnya residensi sampai sekarang tuh kamu ngapain aja tuh berarti? Justru Sekarang dari habis residensi itu, sampai sekarang. iya, di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya kalau ke studio pun juga kita nggak bisa mengakses bengkelnya gitu loh, cuma bisa di studio aja. Paling Oke. Okay. juga yang paling bisa dikerjakan ya bikin bikin proposal untuk proyek-proyek selanjutnya gitu. Tapi kalau untuk kita membuat sesuatu ya kayaknya agak agak kurang enak aja lah, maksudnya di sini kan Ya, karena ya, gue ya, dikasih ya. gratis untuk tempat tinggalnya, jadi ya udahlah nurutin aja lah, manut sama 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 ini Edinburgh Sculpture Workshop aja gitu. Okay. Terus sebenarnya apa yang kamu kerjakan gitu di sana? Oke. Kamu bereksperimentasi apa? Terus kamu nemu gagasan awalmu kayak gimana? Dan kamu nemuin apa aja gitu?
Sebenarnya kalau berangkat dari proposalnya, karena kan emang gue selama ini berkecimpung di karya tiga dimensional gitu. Dari proposal itu gue mengulik bagaimana sih menciptakan apa ya prosesnya yang gue mainin di explore. Jadi kali ini jadi gue membuat sebuah apa ya eksperimentasi proses produksi patung. Tapi dalam pelaksanaannya, gue tuh melibatkan percakapan daring, percakapan secara online dengan si teknisi dari tempat residensi gue. Jadi misalnya gue membuat pedestal dari apa base base dari patung, tapi dalam proses pembuatan base-nya itu apa ya, gue mendapatkan instruksi dari teknisi sini gitu kan, karena secara apa perlakuan apa secara penggunaan alat kita kan di sini kan ada tata caranya khusus gitu loh. Jadi ini menarik untuk gue olah. Jadi dari start untuk kayak memotong kayu itu gue berdasarkan percakapan secara online, jadi misalnya lewat WhatsApp gitu. Jadi tanpa adanya gambar, jadi cuma teks aja. Memang sih pada akhirnya si eksperimentasi menghasilkan kayak semacam perasaan kesalahpahaman gitu loh antara gua dengan si teknisi dan mungkin menghasilkan perasaan canggung. Nah, tapi kedua hal itu jadi kayak modal awal dalam tanda kutip untuk mungkin lebih gue eksplor nanti ke depannya, nanti ketika mungkin balik ke Indonesia gitu. Jadi sisi produksinya, memang tujuan gue residensi bukan untuk merespon kan. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya gue ikut residensi, gue lebih tertarik untuk merespon kondisi sosial. Nah, sekarang gue kembali ke praktik kekaryaan gue. Gimana sih praktik kekaryaan gue? Terus tujuan residensi gue ini sebenarnya untuk mengembangkan struktur kekaryaan sih, sebenarnya sih lebih tepatnya. Jadi mungkin ya bisa dikembangkan nanti ketika kembali gitu. Oh, berarti ini kalau aku nggak salah tangkap, itu kamu berarti nggak langsung ada di studionya atau gimana? Karena Ada, oh ada. ada. Jadi gue mempraktekkan motong kayu, ngelas, motong besi, tapi ada instruksi secara onlinenya gitu. Jadi sebelum memotong, gue chatting dulu dengan teknisi. Ini gimana sih cara menggunakan alatnya, dia ngasih tahu. Itu kan teks doang, tapi kan teks doang. Jadi ya gue menerjemahkan dari teks itu gitu loh. Walaupun ada udah latihan, tapi pas di lapangan banyak banyak miss-nya gitu loh. Karena mungkin perbedaan bahasa juga, apa istilah sih lebih tepat, perbedaan istilah juga. Jadi ya hal-hal tersebut jadi kayak modal awal gue buat buat mengeksplor lebih nanti ke depannya gitu. Oh, berarti ini ya, apa namanya? Kamu coba justru berkarya secara manual dan maksudnya kamu ngadepin sendiri si material dan si alat-alatnya itu sendiri gitu ya. Yang itu mungkin nggak bisa kamu lakukan sebelum-sebelumnya atau jarang kamu lakukan sebelum-sebelumnya gitu ya. Jarang, jarang. Karena di Indonesia terus terang kita nggak, ya karena ada apa ya, ada tukang, tenaga kerjanya mungkin relatif murah, jadi kita bergantung sama tukang. Mungkin kalau di sini kan bener-bener kita harus Karena mengerjakan sendiri. Ada mungkin mungkin satu contoh di sini ada seniman yang udah bilang, gue bilang sih udah cukup mapan sih Bib, karya-karyanya udah sering di archive di mana-mana, tapi bener-bener dia ngerjain dari packing buat karya gitu sendiri gitu, bener-bener sendiri, bukan karena nggak mampu membayar artisan ya, karena udah terbiasa mungkin ritmenya sih. Berarti setelah kamu balik ke Indonesia, kamu akan menerapkan itu juga. Nggak tahu. Nggak sih, yang gue maksud ini sebenarnya cuma model. Jadi itu ini nanti bisa diterapkan dengan apa ya, aktivitas apapun. Misalnya gue bekerja sama dengan
kurator, dengan galeri untuk memproduksi sebuah pameran, tapi prosesnya seperti ini gitu, prosesnya lewat online, lewat percakapan secara online. Jadi mungkin ada tahapan-tahapan yang miss gitu, ada tahapan-tahapan yang membuat kita canggung. Ya itu sih sebenarnya mungkin goal secara jangka pendeknya itu sebenarnya Oke, untuk Facebook. mungkin kamu juga dapat apa ya refleksi gitu, karena misalnya sebagai pematung, sebenarnya banyak seniman yang sebenarnya nggak terlalu deket atau nggak terlalu justru agak berjarak gitu ya sama material yang dia atau alat-alat yang dia karena di alat-alat yang seharusnya dia pegang gitu ya sebenarnya. Ada kritik itu juga ya. Ke diri gue sendiri ya, Oke. ke diri gue sendiri ternyata ya, ya memang ya kan pada dasar seniman itu makhluk yang BM ya, jadi banyak mau, jadi memang memang pada intinya ya sebisa mungkin ya, walaupun nggak mungkin sih, agak susah kita bekerja sebagai kayak pelukis gitu yang intensif, secara intensif kita menggambar, nyiapin kanvas sendiri dari nol, terus apa sih ngegeso, terus sampai ngegambarnya sendiri. Maksudnya itu yang menjadi apa ya, seharusnya perlakuan seniman terhadap kekaryaannya sih sebenarnya sih. Oke. Tapi kan ya kalau kita berhadapan dengan waktu, berhadapan dengan apa ya, keperluan untuk pameran, kan kadang-kadang susah juga gitu kalau kita menerapkan ini semua gitu. Jadi ya harus bernegosiasi sih, kalau mungkin kalau Oke. di Indonesia sih. Oke, mungkin segitu dulu ya perkenalannya, introduksinya. Semoga teman-teman sudah melihat postingan atau feed dari IG Selasar tentang karyanya Betet yang berjudul Obes. Jadi mungkin ini saya tunjukin lagi nih lewat katalog PDF-nya. Nah, ini. Kelihatan nggak, Ted? Kelihatan. Ini sebenarnya pameran, karya ini sebenarnya menjadi bagian dari pameran tunggalnya Wiyoga yang pertama ya. Oke, di Bandung. Dan kalau kita lihat secara apa namanya sekilas, sebenarnya Beta tuh mencoba menggabungkan representasi atau citraan dua benda atau lebih ya, menggabungkan terus kemudian statementnya adalah sebagai akhirnya fungsi-fungsi dari benda-benda itu mungkin hilang atau mungkin ya mungkin hilang ya Ted ya, atau itu juga sebagai kritik dari hasrat konsumsi manusia ya. Saya juga belum pernah lihat langsung pameran ini, tapi mungkin teman-teman bisa bisa membayangkan. Oke. Mungkin kamu bisa cerita dulu Ted, soal karya ini. Yang obes saja ya Yang obes sebenarnya dulu itu. deh. Ya itu bagian dari pameran tunggal saya tahun 2008, ada kurang lebih sebenarnya ada 15 karya lainnya sih sebenarnya untuk pameran tunggal itu. Ya sebenarnya kalau secara singkat gagasannya itu merupakan apa ya, pengembangan dari tugas akhir saya waktu itu. Oh sorry, waktu itu enggak, sebelum tugas akhir kan sempat ikutan BNE juga, BNE di Selasar. Terus dari situ Mas Agung tahun 2000 berapa? 2006. 2006 ya. 2006. Ya, 2006. 2006. Terus Mas Agung habis itu ya menawarkan saya untuk pameran tunggal, tapi di tahun 2008, 2 tahun setelah itulah. Oke. Setahun setelah saya tugas akhir. Jadi karena memang tugas akhir saya fokusnya sama apa ya, tentang
konsumerisme lah, tentang konsumerisme. Walaupun saya belum menjadi orang yang konsumtif amat sih, itu cuma sok-sokan aja lah, sok-sokan lah, sok-sokan. Nah, kalau ke area obes itu apa ya, tentang mungkin overkonsumsi terhadap benda-benda lifestyle sih sebenarnya. Jadi kayak di situ ada peralatan kosmetik, dompet, kacamata, tapi umumnya itu yang dikonsumsi sama wanita sih Wanita ya, sebenarnya. Jadi perempuan ya. mungkin jadi kayak mungkin mengutarakan sifat konsumsi konsumtifnya wanita gitu. Tapi jujur, gue waktu itu penelitian terhadap konsumerisme maksudnya belum sedalam itu. Jadi ya, kalau gue bisa bilang itu cuma sebatas respon sosial aja sih sebenarnya sih, karya-karya kayak gitu sih. Respon dan kritik sosial aja gitu. Maksudnya, untuk menghasilkan karya yang menarik banget kan sebenarnya kita perlu apa ya, perlu nyemplung, entah mengalami, entah kayak kapok, entah mengalami kegagalan juga di situ. Jadi mungkin itu lebih menarik. Di sini gue belum belum sebegitunya untuk mendalami penelitian gue di konsumerisme sih sebenarnya waktu itu. Masih awal-awal lah, baru juga lulus soalnya, baru baru setahun. Ya, ya. Masih muda banget ya, tadi ya. Sekarang juga masih muda kok, Bim. Mungkin kita beranjak dulu ke karya lain. Misalnya ada, dan kamu juga sebenarnya punya intensi untuk, apa ya namanya, mempermainkan persepsi pengunjung ya. Karena itu misalnya Ya, memakai waktu itu. karya apa misalnya entah karya itu over realis sebagai benda atau sebenarnya kamu menggunakan material yang sebenarnya sama persis juga ya dengan si benda aslinya itu juga ya. Nah, itu juga apakah bisa dijelaskan sih? Apakah bisa dijelaskan? Ya, waktu itu berangkatnya dari mungkin apa ya? Ya, pada saat itu kan untuk pameran seni rupa tuh sangat produktif sekali sih. Maksudnya kita sebagai seniman saling curi perhatian lah, istilah curi perhatian dengan pemirsa itu, gimana sih buat karya semenarik mungkin gitu. Nah, mungkin pada saat itu gue memikirkan strategi seolah-olah karya yang gue produksi itu nggak apa ya, nyaru gitu, nyaru sama ruangan pameran gitu loh. Dari situ gue produksi beberapa seri yang misalnya yang kayak karya AC itu, jadi apa ya, intensinya untuk Ini. mengelabuhi, ya mengelabuhi mengelabuhi si audiens sih sebenarnya, apakah ini, dan mempertanyakan ini benda seni atau hanya sebatas benda realnya gitu loh. Jadi sebenarnya gitu sih intensinya, seperti itu, apa mengelabuhi si pemirsa. Tapi kalau untuk window display ini berangkatnya memang dari apa ya, dari gaya hidup, dari jadi waktu itu kan karya obes ini ditaruh di ruangan belakang selasar, dan apa ya, ruang yang belakang tuh Ruang apa rupa sih rungu namanya, tadinya ya. Atau bukan yang ruang B, ruang B. ruang B ya, iya ruang B, ruang B, ruang B. Nah, itu di display kayak semacam toko apa ya, toko toko tas high end gitu lah, Ya, maksudnya ya, di ya. displaynya gitu loh. Jadi ruangannya digelapin, dicat hitam semua, terus dibuat kayak rak-rak displaynya gitulah. Alhamdulillah Pak Naryo mau mendukung buat apa, buat produksinya gitu loh. Untuk bikin itu, untuk bikin apa, displaynya Display. jadi mungkin, nah, jadi makin
apa ya, terasa lah ini kritik, sebagai kritik gaya hidup dan konsumerisme gitu. Oke, okay. Memang dari segi apa presentasi pamerannya itu juga ada kesengajaan untuk tampil sebagai, yaitu window display itu ya, kayak di mall gitu ya. Oke, okay. Kalau bis kalau ditanya misalnya karya yang paling apa ya, membuat kamu paling apa, karya paling berkesan tuh di sini, karya yang mana sih, Ted? Yang TV Ini, sih, yang oh TV yang TV, lukisan bukan. oh ini, gimana tuh bisa diceritain? Oh karena ini Apa sih kanvas, waktu karena itu? ini lukisan ya. Lukisan bukan gue yang bikin tuh, Cecep yang bikin, Cecep Oke, Muhammad Taufik. okay. Oh ya Cecep, oke, okay. Saudara-saudara atau Muhammad. Itu seniman realis Realis tuh, Bandung, oke. Okay. mantep tuh. Dia pembawa acara podcast apa? Apa namanya, kelas normalum ya? Kelas ntar Oke. malam, Okay. betul betul betul. Oh ya, nama lengkapnya Cecep M. Taufik. Jadi memang Iya. karya dia memang cenderung untuk nampilin objek secara super realis gitu ya. Nah, maksudnya kenapa Ya, ini maksudnya berkesan sih, Cecep? ya karena itu pada saat itu kan ya sebelum-sebelumnya terjadi booming seni rupa gitu loh. Oke. Okay. Gua pengen mengeksplor lukisan sebagai benda komoditas ya waktu itu tiba-tiba muncul ide aja apa ada asosiasi bentuk, wah lukisan flat terus bikin ada TV flat juga. Kenapa enggak kita coba bikin TV flat gitu loh, maksudnya kan secara bahasa mungkin ada link apa sih waktu itu, produksi lukisan kan sangat sangat cepat instan dan terkadang pada waktu itu gue melihat sendiri banyak yang dikerjakan udah bukan sama senimannya lagi gitu waktu Oke, karena termasuk kamu ya. jadi Ya. Jadi memang jadi komoditas, memang jadi Oke. seniman, apa jadi komoditas kan karena ada supply and demand. Jadi ya mungkin itu sih, jadi menurut gue karya ini paling paling itu ya ada Edo and Oh Edo ya. nih, ini Edo yang ngedesain katalognya ya. ngedesain. Oke. Iya gitu sih Oke. Jack. Oh ya, mungkin aku jadi kepikiran bahwa saat kamu pameran tunggal itu emang lagi suasananya lagi boom ya, boom. Sebenarnya enggak Oh sih, enggak ya? udah di kalau di corona ini kurvanya udah mau flat gitu loh. Oke. Udah habis peaknya gitu. Udah habis peaknya, jadi udah mau flat habis 2008 atau 2009 udah mulai tet, udah mulai apa situasinya ya nggak se wah dulu gitu. Mungkin 2006 2007 lah yang edan-edanan sih mesti waktu itu. Oke. Okay. Oh, tapi maksudnya karya kamu itu juga jadi, sorry, pameran itu juga selain sebagai kritik ke budaya konsumer, juga ada kritik ke medan seni rupa ya. Bisa dikatakan kayak gitu juga. Iya, waktu itu memang gue mengajukan apa ya, pada saat kan kita secara intens gue komunikasi sama Mas Agung. Mas ini gue pikiran dua karya yang apa ya agak di luar apa ya benda lifestyle gitulah. Tapi ini menyangkut medan sosial seni sih. Terus Mas Agung menyetujuin, ya udah buat karya itu sih. Oke. Okay. Kalau aku tanya, ini sebenarnya karyanya lukisan atau patung ya, Ted? Patung. Kenapa? Patung sih itu ya lukisan cuma sebagai ya lukisan lukisan karena itu cuma sebatas Teknik ya? media teknik Oke. Okay. tekniknya aja sih sebenarnya sih. Gue consider itu sebagai sebuah patung sih sebenarnya. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Ya, mungkin kita bisa berdebat di lain waktu soal ini ya. Gue juga ngerasa sih, nggak paham paham paham, nggak. Oke.
Ini kan pamerannya tahun 2008. Terus sekarang 2020, berarti ada berapa tahun tuh? Apa ya? 10, 12 tahun ya? Berapa sih? Ya, 16 tahun. 12. 12, 12 16 dong. tahun. Ah, lama banget 12 tahun. Kamu mungkin udah berjarak ya sama pameran ini, tapi kamu ngeliat di situ tuh dengan kamu yang sekarang itu kayak gimana sih? Sebagai ya seniman atau pematung. Entah kamu misalnya berpikir bahwa kok aku bisa bikin karya kayak gitu ya, atau harusnya nggak kayak gini nih, ya gitu. Ya itu bagian proses sih, itu bagian mungkin semua seniman ngalamin kayak gini lah, kenapa gue bisa bikin karya sebodoh ini, se se apa se gegabah ini gue memutuskan untuk membuat karya ini ya, karena itu proses, kita harus mengeluarkan effort sebesar mungkin untuk bisa apa ya, bisa menjadi punya pemikiran yang lebih baik gitu. Jadi ya gua anggap sih itu sebagai proses sih pasti. Gue juga waktu itu pas diajakin pameran tunggal juga, wah ini gimana nih pendanaannya sih, jujur kan agak berat juga gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita pinjem duit sama orang tua gitu untuk produksi karyanya sih, jujur berat banget gitu. Oh, ini saya baru dengar pengakuan kalau seniman bisa minjem duit ke orang tua. Ini kayak saya baru dengar dari kamu sih. Lah karena ya malu aja lah waktu itu kan, malu tiba-tiba buat sesuatu yang tidak berguna untuk sosial. Jadi ya udah minjem lah, minjem duit lah. Tapi sebenarnya kamu belum terlalu menjawab sih tadi pertanyaanku. Maksudnya setelah Oh kamu sorry lihat, sorry. setelah kamu yang sekarang itu kayak gimana sih ngelihat pameran ini? Terlepas misalnya ada rasa penyesalan, tapi kayak kamu sebagai, maksudnya kan karya kamu berkembang ya. Itu kayak gimana sih ngelihat pameran ini? Maksudnya rasa rasanya yang gue rasanya apa gimana? Ya Bisa. di satu sisi menyesal, tapi di satu sisi itu sebagai pondasi karir kesenimanan sih. Menyesal, kalau dibilang menyesal, eh banyak secara energi, secara finansial banyak kalau menyesal kenapa gue bikin pameran sejor-joran itu sih, sebenarnya fungsi buat apa juga nggak tahu gitu loh maksudnya. Tapi ya mungkin kalau gue di posisi sekarang ya itu buah dari effort yang dulu gue kerjakan sih, effort kebodohan gitu kali ya. Setelah maksudnya kamu setelah pameran ini kamu ada perubahan atau perkembangan dari kekaryaan ya? Bisa, apakah bisa dijelasin? Misalnya kalau aku ngelihat kamu misalnya pameran tunggal di mana ya, Rock Project atau di mana, itu lebih tanda, menurutku tandanya lebih sulit dibaca ya, lebih ada absurditas gitu ya. Ada misalnya benda-benda yang sebenarnya kesannya terlalu acak, jadi mungkin publik susah untuk mengkaitkannya, atau misalnya susah untuk misalnya kemudian, oh ini sebenarnya kamu mau ngomongin apa sih gitu. Gitu sih. Nah, itu bisa jelasin gak sih perubahan? Perubahan status kata si Randy. Iya, sebenernya ini sih Bib, iya setiap setiap level pameran kan beda-beda, tergantung kita bekerja sama siapa organisasi, kurator kurator kan teman ngobrol itu berpengaruh juga maksudnya kan. Mungkin kalau yang di Roh kemarin karena gue bekerja sama dengan Roy, Roy ya karena Roy latar belakangnya dia orang Disafat ya. orang Belanda, filsafat juga maksudnya kan, dia juga banyak mempengaruhi gue dengan apa ya, bahasa-bahasa yang nggak umum juga sih, maksudnya nggak umum juga untuk di, mungkin gue sama Roy sepakat bikin karya A, tapi mungkin untuk publik
agak susah menyerapnya gitu, belum tentu gampang juga karena kan ya balik lagi ke latar belakangnya Roy itu ya itulah dari barat, mesti ya pemikiran baratnya kental sekali sih, jadi kata gue sih itu sih, jadi setiap mungkin setiap di mana gue pameran mungkin gue harus bernegosiasi sih, artinya sih bernegosiasi dengan tempat, dengan galeri, dengan kurator, dengan ya pemangku kepentingannya lah. Dulu anti sosmed, sekarang IG-nya aktif. Emang kenapa sih barangnya? Karena gue udah jadi bapak-bapak, bay. Gue butuh teman. Gue ngasuh anak soalnya jadi sepian. Jadi mau nggak mau, Pak. Berarti perubahan itu terjadi kalau di setiap kesempatan kamu terlibat di event atau pameran apa gitu ya? Iya, gue bisa bilang begitu. Gue bisa bilang begitu. Apa lagi ya? Apa itu? Oh ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ke Wiyoga, bisa. Jangan susah-susah tapi ya. Bisa apa namanya? Tulis di kolom komen ya, silahkan. Mungkin yang udah join misalnya ada Rani atau siapa nih? Edo mungkin mau nanya lagi, silahkan. Atau ini siapa nih? Dian? Silahkan. Akbar mungkin mau nanya. Oh, ini ada Mas Nirwan Dewanto nih, join juga. Saya wave dulu deh. Oke. Gimana? Di Indonesia gimana wave sekarang, wave? Di Indonesia ya. Kalau ini di Bandung sih. Di Bandung. Udah PSBB ya. Pembatasan sosial berskala besar. Terus. Ini lo di mana? Selasar? Enggak, di rumah. Di daerah Cigadung. Nah, jadi ya udah lumayan sepi sih dan berasalah bedanya sama hari-hari, terutama karena biasanya kita puasa kan biasanya ramai banget ya. Jalan-jalan gitu tiap sore, tapi sekarang udah ya sepi gitu. Nah, ini Ted, maksudnya kamu nih sebagai pematung gitu. Tapi mau disebut pematung nggak sih sebenarnya? Atau seniman aja? Bebas. Bebas lah, bebas. Tantangannya masih sama nggak sih dulu sama sekarang? Misalnya duit berkarya, ongkos karya mahal atau nggak fleksibel nih untuk, misalnya nggak sefleksibel painting atau gimana ini? Ya mungkin masih sama sih, kalau secara produksi memang mahal, terus untuk ya kalau di Indonesia ya, kalau untuk penjualan juga kita nggak bisa tinggi-tinggi amat, maksudnya kalau kita untuk bisa tinggi pun ya kita harus produksi painting gitu, karena kan painting itu adalah primary-nya gitu, primary mediumnya yang diserap di Indonesia sampai sekarang. Dan, ya sampai sekarang ya udah gue harus berdeal dengan itu, nggak apa-apa sih, gue fine-fine aja sih, gue cari cara lain misalnya untuk survive pun mungkin ya gue harus cari karya komisi atau cari grant-grant dari pemerintah lah maksudnya, untuk ya harus muter otak seperti itu sih, jadi kalau untuk kita konsisten di medium ini sih gitu sih mungkin, kalau kalau dari gue gitu sih, karena di Indonesia kan ya masih jujur masih sulit lah dan capek aja kalau terlalu dipikirin karya gue gini-gini apa susah lakunya gini, ya udah begitu lah, kita ada berada di level sekian dari painting, memang 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 kita harus produksi painting kalau untuk di recognize di Indonesian art market ya. Kita harus produksi painting sih sebenarnya kayak gitu. Menurut gue ya, menurut gue tapi. Oh, sorry, ini ada pertanyaan dari
Baba ini, Akbar, bentar. Mana nggak ada? Di Mana? kolom tanya, bentar. Oi. Apa ini? Dari produk high class di pameran obes, sekarang ke objek-objek keseharian. Terus maksud lo apa, Bang? Gimana tuh proses transisi ke karya yang hijab, Gojek, dan Islami? Nah, itu gimana? Oke, menarik sih, Bay. Thank you. Jadi ya itu tadi yang tadi gue bilang, si pameran window display ini gue belum sebegitu dalamnya karena itu kan dari peralihan gue dari tugas akhir ke apa ya, ke dunia nyata lah, ke kariran sebagai seniman. Tugas akhir memang gue mempelajari full keilmuan seni rupa patung gitu. Terus secara finansial gue masih mendapat dukungan dari orang tua, artinya gue nggak memikirkan apa ya, kehidupan di lapangan itu seperti apa gitu. Nah, mungkin setelah lulus berkarya sebagai seniman, terus ya mengalami apa pengalaman berkarya pameran gitu-gitu, akhirnya gue ngerasa gue harus bikin produksi, gue harus produksi karya yang berdasarkan sebisa mungkin berdasarkan pengalaman gue gitu, pengalaman keseharian sih. Dan itu udah gue lakukan dari semenjak nikah sih, sebenarnya semenjak nikah. Dan itu apa ya, jadi bisa menghasilkan karya yang gue secara pribadi suka sih, melahirkan karya-karya itu. Walaupun ada banyak juga yang nggak suka, tapi sekarang gue bisa melahirkan karya-karya yang merefleksikan pengalaman gue sebagai seorang seniman, kepala rumah tangga, bapak, dan apa ya, bersinggungan dengan interaksi sosial di kota Bandung, di Indonesia gitu. Seperti itu sih, Bim. Jadi jadi peralihannya seperti itu, Bay. Mungkin jadi karena mungkin waktu itu dari produk-produk konsumsi itu ya, oh sorry, ini mungkin gue belum cerita. Kalau produk konsumsi dulu gue berangkatnya dari yang karya di Selasar BNE itu, yang tas-tas Yang itu. tas ini ya, Louis Vuitton yang jadi senjata ya. Ya, itu gue terinspirasi dari ibu gue sendiri. Tahun 90-an tuh suka pakai tas-tas itu. Nih tas apaan ya sebenarnya, Oke, tas-tas ini merek saya apa gitu. Jadi, ada nih di katalog jadi nih. Nih aku tunjukin yang ini kan. Oke, betul betul yang ini. tas-tas. Jadi setelah setelah habis dari pameran BNI itu, gue menyadari, oh gue terinspirasi dari ya ibu gue sendiri sih waktu itu, melihat produk-produk konsumtif itu loh, kayak gitu. Terus kalau di apa di juxtaposisi sama benda-benda kayak senjata gitu, gimana proses kreatifnya tuh? Kalau itu proses kreatifnya sih, kalau itu pertama mungkin pada saat kuliah gue juga banyak melihat seniman luar, itu nggak bisa dipungkiri, apa menginfluence kan. Menarik ya, ada si siapa dulu ya namanya, Ricky Swallow sih, bikin itu influence gue banget sih pada saat itu, bikin karya-karya patung menggunakan objek-objek benda konsumtif keseharian, tapi di juxtaposisi antara misalnya produk konsumtif dengan apa senjata kayak gitu. Jadi apa ya, ingin mengutarakan hal yang bukan sebenarnya dari misalnya misalnya sub apa ya, benda bukan sebenarnya dari benda keseharian itu sih sebenarnya. Jadi cara mengutarakan misalnya tentang adanya konflik di sebuah tempat, tapi make tanda-tanda konsumtif itu buat gue pada saat itu menarik banget sih. Jadi misalnya ya ada irisan tentang sosial politiknya gitu lah, ceritanya begitu waktu itu. Siap. Ini ada pertanyaan kedua nih dari Gilang Kentang nih. Ada di komen. Kenapa harus dimodifikasi lagi, Mas? Enggak font objek aja.
Gue itu berangkatnya dari ada, kalau nggak salah di katalog ada karya Barcelona Chair sih yang zaman tugas akhir deh Oke, di katalog tuh. ada-ada. Ada ya? Ada ya? Ada-ada. Nah, Bentar. itu tuh karya, itu berangkatnya dari karya itu. Kenapa gue mereplikasi sih, tertarik sama mereplikasi bukan bukan found object. Ini ya. Nah, waktu itu jadi itu bagian dari tugas akhir di kampus. Nah, pada saat proses itu, gue sempat ditanya sama dosen pembimbing, kenapa kamu harus capek-capek modeling dulu, nggak mencetak dari kamu jahit jahit apa si tempat duduknya terus kamu cetak gitu. Gue sempat, aduh pusing juga nih apa ya jawabannya. Terus akhirnya gue berdiskusi, apa ya, gue tuh pengen memunculkan aspek humannya sih, maksudnya pada karya-karya yang butuh butuh tahap replikasi tuh. Jadi maksudnya ada kayak sentuhan cacatnya, ada Oke. sentuhan tidak rapihnya gitu. Jadi ada unsur human yang gue perlakukan kepada produk-produk mass produk atau produk industri sih sebenarnya sih. Itu intensinya pada saat itu sih sebenarnya. Kalau sekarang mungkin ya masih ada pertimbangan itu, tapi gue memakai tahap replikasi itu sekarang untuk menyiasati apa ya, visual sih. Misalnya pernah kan lihat karya gue yang gas nggak, Bib? Tabung gas. Ya, Pernah, pernah. Yang di nah Langgeng Arts Foundation bukan? betul. Oke. Oh iya, lu datang ya waktu itu ya. Okay. Nah, itu sebenarnya untuk menyiasati visual sih sebenarnya gue kenapa harus mereplikasi lagi. Maksudnya itu kan kalau secara pakai 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 benda aslinya terlalu berat gitu loh. Sorry, teknis, teknis, Oke. secara teknis. Jadi makanya gue replikasi lagi dengan resin lah. Maksudnya kayak Ada gitu. yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya statement juga ya, Ted ya. Ada. Oke. Okay. Misal, tapi ada poin di mana kamu mencoba mengacaukan persepsi audiens gak sih? Misalnya kalau kulihat di karya mana ya, pas kamu residensi di Semeti ya, yang kalau nggak salah itu kamu bikin karena mungkin mengkritik budaya konsumsi, maksudnya makan konsumsi di pembukaan pameran ya. Terus kamu menghadirkan apa namanya, kayak tempat minum palsu atau makanan yang palsu. Itu ada niatan ke situ juga ya? Sebenarnya awalnya sih enggak sih. Enggak sih, cuma itu tuh apa ya? Ya itulah, itu bentuk respon. Mungkin residen itu kan residensi pertama di Jogja, jadi bentuknya respon terhadap kondisi sosial yang terjadi sih. Nah, itu yang tadi gue bilang lebih kepada mengelabui, sama nggak sih mengelabuhi, Sama, mengecoh. sama ya, Sama-sama. ya kurang lebih seperti itu sih. Sorry Oke, sorry seperti ya, itu ya, sih. ya. Oke, ini kayaknya karena sudah ini ya, ke jam 5, maksudnya biar Mau buka. teman-teman mungkin ada, mungkin kita batasi sampai ya sekitar 1 jam aja. Cuma ini terakhir, sebenarnya karyamu kalau dibilang untuk mengkritik budaya konsumsi itu terlalu sempit ya, maksudnya secara statement. Nah itu mungkin bisa dijelasin nggak sih, terutama misalnya pandangan kamu ke benda-benda sehari-hari itu kayak gimana sih sebenarnya sebagai pematung? Bentar, gue mencoba menelaah dulu nih. Ya dulu mungkin iya kali ya. Gue berasa lewat karya gue, lewat pemikiran gue ini, jadinya apa ya,
menjadi manusia yang inferior kali ya, inferior. Tapi gue mungkin kalau di kalau sekarang gue mungkin menyebutnya itu gue ngasih penawaran estetik kali ya dari keseharian sih. Jadi istilahnya gue mentwist, mentwist dari keseharian sih. Tugas gue mentwist, mentwist simbol tanda yang terjadi di jalan, di dimanapun untuk gue olah. Jadi gue twist gitu. Jadi gue bukan agen perubahan juga. Jadi intensinya untuk menawarkan estetik sih, penawaran estetik sih tugas gue sih. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Edo nih. Mungkin ini terakhir aja ya. Pendapat Edo Macan, wis. Edo Macan. Pendapat Mas Betet soal The Comedian. Ini apa sih? Aku juga nggak tahu nih. Ini apaan sih? Do, lu terlalu banyak nonton aneh-aneh sih. Apaan sih, Do? Lu generasi Netflix banget sih, lu. Ya tuh, Do, jangan susah-susah. Apaan itu? Mungkin Japri aja kali ya. Oh, Oh, Katelan. Katelan. Mauricio Katelan. Oke, oke, Tadu, oke. komedian tuh yang mana? Oh, yang Oh, pisang. yang pisang. Oh, Oke, yang oke, oke. pisang. Ya, 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 Yang ya, ya. pisang. Yang pisang ya. Oke, itu menarik banget sih menurut gue. menyentil menyentil medan sosial seni rupa banget itu karya itu sih. Karya yang kalau orang awam melihat tuh nggak bermanfaat sama sekali dan nggak berharga sama sekali karena cuma pisang yang dilakban, tapi bagaimana ya, karena itu sekali lagi yang melakukan katelan. Mungkin kalau yang melakukan gue Kamu itu siapa lu gitu. Nah, itu menurut gue menarik banget sih karya itu, si The Comedian itu. Jadi mungkin kita sebagai praktisi seni, seniman, kurator, kolektor juga melihat karya itu untuk memikirkan ulang sih sejauh mana fungsi seni di masyarakat. Kalau bisa, kalau gue bilang bisa begitu karena kan itu sampai viral banget ya, sampai semua orang posting karya-karya itu dibuat apa covernya dibuat kayak parodinya juga. Menurut gue sih di titik dimana karena mungkin kan di kondisi ini art event banyak banget, setahun tuh kita bisa ngalamin bermacam art event kayak art fair, Biennale, terus tiba-tiba ada karya si Katelan. Itu menurut gue sih untuk memikirkan ulang sebenarnya fungsi si karya seni rupa itu apa sih sebenarnya gitu sih untuk masyarakat gitu. Mudah-mudahan. Itu dikomenkan konsumerisme juga itu. Ya itu sih yang bisa gue jawab. Gue nggak ya, karena yang gue tangkap dari yang terjadi dari misalnya di Indonesia banyak selebrit apa kayak selebritis membahas itu juga, jadi seolah-olah paham tentang seni juga. Jadi itu menarik, jadi mempertanyakan ulang fungsi seni seni rupa di tengah masyarakat itu apa sih sebenarnya gitu. Tapi kamu nggak ngerasa kalau ini modusnya seperti diulang-ulang gitu ya? Jadi ya, kan akhirnya yang bikin orang kemudian jengah, terus ada orang yang kemudian justru memakan pisang itu gitu. Kayak misalnya, Gimana, gimana, Beb? Gimana, Beb? nggak maksudnya kayak modus yang diulang-ulang gitu loh. Kayak misalnya Marcel Duchamp kayak gitu. Benda temuan. Oh, iya. Jadi Iya, ada, iya, iya, iya. Iya. emang nggak ada modus lain apa selain nampilin itu doang gitu. Butuh sensasi sih sebenarnya untuk memikirkan ulang itu mungkin butuh sensasi itu sih. Dan itu hanya bisa dilakukan Oleh. sama seniman yang udah terekognisi sih sebenarnya sih. Gitu, ada Ameng Coy, Amang Ameng Amang Coy Coy nyuci telat. motor pakai iya, Ameng Coy telat. Mungkin Selasar kapan buka, Bib?
Wah, belum tahu nih. Mungkin Belum tahu. akhir tahun kali ya. Enggak tahu deh. Jangan Sorry, dong. sorry, sorry, sorry. Jangan Maaf, dong, maaf. jangan dong, jangan dong. Ya, sebisa mungkin kita berharap kondisi di Indonesia segera membaik. Amin. Amin. Jadi, Selasar bisa membuka galeri dan yang karena sebenarnya Selasar juga udah nyiapin beberapa program tahun ini dari awal tahun, terus kemudian ada COVID, jadi ya banyak hal yang harus kami Terdekatnya apa, Bib? ubah, Kalau kalau modifikasi kalau gitu-gitu. kalau buka nanti. Seharus terdekat apa ya? Sebenarnya yang kita masih apa namanya optimis untuk bisa berlangsung itu pamerannya Bu Rita Widapdo sih. Itu di bulan Agustus, Good, 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 Agustus good, good. September gitu. Wah, Nah itu semoga keren, keren, keren. bisa kejadian ya. Ya karena itu Habis salah pandemi, satu. ngelihat karya-karya abstrak, wah, cocok tuh langsung. Keren, 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 keren. Semoga diberi kelancaran lah kita semua. Amin, Bib, Amin, amin. amin, Bib, amin. Oke. Gue belum sampai belum ketemu lo, tau gak? Selamat ya atas pernikahan. Waduh, pribadi nih. Jangan, jangan, jangan. Oke, Iya, oke. nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Bosen terlalu ini mulu terus. Oke. Baik, teman-teman. Kita sudah di akhir sesi ya. Kita nanti juga menyiapkan beberapa IG Live dengan seniman-seniman lain. Nanti tunggu aja kabarnya. Dan semoga format ini bisa apa ya, menyapa teman-teman dan ya sebisa mungkin apa ya, jadi apa ya, kerinduan kita ke artis talk gitu, ya nggak sih? Pastilah, pasti, pasti, pasti. Dan semoga format ini efektif dan bisa apa namanya bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Amin. Oke. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Ted. Semoga puasanya lancar nih. Ini berapa lama nih di sana? Lebih Puasanya. lebih lebih durasinya lebih panjang atau lebih sebentar? Di sana, di sini Mm-mm. 19 jam cuy. Kasihan. Sahur jam sahurnya jam 3, bukanya jam setengah 9, jam jam 9 malam. Mantep kan, mantep. Mantap. Badan gue kurus langsung. Oke. Okay. Oh, ini ada kritik ke Mbak Tasya nih. Mungkin next jangan Iya, terlalu Bro. dekat ke screen. Oke, Sorry, Mbak. siap. Saya pakai HP soalnya, Mbak. Nggak pakai laptop. Nggak enak banget ngeliat muka saya, Mbak, ya. Oke. Okay. Saya juga nggak pede sama muka saya, jadi ngeliatin mata Iya, doang makanya. kayaknya. Sampai kelepasan. Aduh, dok. Oke. Aduh. Oke. Oke, okay, Bete, terima kasih. Terima kasih teman-teman Oke, semua. siap. Kita jumpa lagi di Salam buat teman-teman di Bandung ya. ya, salam juga ke platform Oke. IG Live Selasa berikutnya. Dadah semua. Siap. Dah. Dadah.